Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam game Digimon Realize Global Version. Ada banyak banget orang-orang yang nanyain ke gua, "Bang, lu pensi ya main Digimon Realize ya?" Jawabannya tentu tidak dong, ya kan? Saya tidak pensi main game ini. Cuman memang gua mainnya udah enggak kayak dulu lagi, di mana kalau dulu tuh gua ngejar banget ya, kayak misalnya harus masuk 500 besar, harus masuk Master League atau apapun lah itu. Semenjak gua gagal dapat Valdur Moon beberapa waktu yang lalu itu yang gua habis hafted parah banget itu, gue jadi emang beneran males benernya mainnya. Tapi bukan berarti gue pensi, gue masih mainin cuma lebih santai lah gitu. Nah, kemarin itu gue udah ngumpulin lumayan banyak ruby ya. Sekarang ruby gue ada 2330 dan gue ingin melakukan gacha di bannernya si Omega Moon X ini gitu. Kemarin ada juga beberapa yang nanyakan, "Bang, lu gacha gak sih Jasmon X?" Jawabannya gue udah gacha, tapi yang gacha 2 pertama, gue gacha 3 kali, 2 yang 2 multi pertama itu gue lakukan waktu pas lagi live stream. Satunya lagi, live streamnya bukan waktu pas lagi live stream main Digimon Realize lah, waktu itu gue lagi live stream main Ragnarok. Jadi kalau ada yang nonton waktu itu kalian bisa lihat gue gacha, dan itu ampas anyway, jadi gak perlu juga sih dicari-cari. Nah abis itu beberapa waktu kemudian, kalau gak salah beberapa hari kemudian, sebelum gue tidur gue iseng aja gitu gacha dan gue dapet ternyata ya. Jadi gue cuma habis 600 ruby untuk dapetin si Jasmon X. By the way, itu juga udah gue pakai di Battle Park. Nah, kali ini gue pengen gacha si Omega Moon X ini. Kenapa? Karena ini penting banget. Ini Digimon yang akan sangat kepake nanti, terutama ketika nanti Super Omega Moon rilis ya. Sekarang aja udah kepake banget. Apalagi karena dia punya skill yang beda banget ya dibandingkan yang di JP. Gak beda banget sih. Maksudnya ada tambahan skill yang bikin dia jadi lebih worth it. Dimana di main skillnya dia bisa nge-remove evade ya, ini penting banget sih menurut gue ya. Apalagi sekarang udah eranya super personality ya. Anyway, gue kayaknya tidak gacha dulu dalam waktu dekat untuk banner ini. Jadi ya ini juga bannernya tinggal sisa 12 hari sih. Jadi mungkin kalau misalnya gue gak dapet hari ini, ya gue akan gacha di minggu depan lagi sampai nanti bannernya benar-benar habis gitu. So gue cuma akan gacha 3 kali 10 aja. Dapet gak ada masalah. Gue sih ya udahlah gitu kan. Sekarang gue udah gak kayak dulu yang kayak harus ngejar meta banget. Kalau sekarang sih dapet gak dapet ya sudah gitu. Yang penting hanya 3 kali 10 aja dalam 1 kali video gacha gitu ya. So inilah dia gacha yang pertama untuk Omega Moon X. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, 10 yang pertama. Kita lihat apakah gue bisa mendapatkan si Omega Moon X ini dari 10 yang pertama. Tentu tidak dong, warnanya putih semua. Tapi ada hijau-hijaunya di garis biru. Di garisnya ini. Apakah itu sebuah pertanda? Walaupun tidak tahu ya kan. Oke, nice. Tenacious Ogremon. Ya. Kita skip saja ke sana. Devgaomo. Oke. Ya, oke. Tenacious Starmon. Kemudian ini tidak ada apa-apa. Monzaemon, ya kan. Lanjut kita terus. Dan ini tidak pecah juga. Jadi Numemon, ya kan. Dari Gold Numemon. Ini juga tidak pecah. Ini jadi Lilimon. Udah level 10 semua. Digimon yang rookie ultimate apapun udah level 10. Jadi gue nggak terlalu pusing-pusing banget ya. Dan inilah adalah Pitmon. Ini udah belum level 10. Gue masih kayak di level 8 or something. So yeah, itu dia ya kan. 10 yang pertama gue masih belum dapat si Omega Moon X, which is okay, not bad ya kan. Kita lanjut ke 10 yang kedua. Oh iya, sebentar, sebelum itu gue mau lihat dulu nih rate-nya masih sama gak sih dengan yang sebelumnya. Oh masih sama, 0,45 dari War Greymon. Metal Greymon 1,05. Oke. So masih sama ya bannernya, apa namanya, rate-nya. Lanjut 10 yang kedua. Let's go Omega Moon X. Here we go. Sedih batu. Ya ini kayak gini tuh yang bikin sebenarnya gue tuh males main game Digimon Realize ya. Sulit untuk ngedapetin Digimon yang gue pengen. Aduh, ya sudahlah ya kan. Gue skip saja banner ini. Banner ini maksudnya gacha yang kali ini, karena ini udah pasti ampas. Dan ini adalah 10 yang ketiga ya kan. Apapun yang gue dapatkan di gacha yang berikut ini, dapat nggak dapat, maka gue akan skip dulu di minggu ini. Gue akan gacha lagi mungkin minggu depan ketika habis gajian, dan nanti satu kali lagi, berarti 3 kali ya mungkin gue akan gacha ya, sampai nanti ketika banner udah mau habis ya. Tapi kalau di JP itu ada tambahan waktu sih, cuman gue nggak tahu kalau di global ini apakah ada tambahan atau enggak ya. Cuman ya udahlah, kita lanjut 10 yang ketiga. Let's go. Hup. Ya. Dapat nggak dapat? Ya sudahlah gitu kan. So ini dia. Oke, ada kupu-kupu hijau. Aduh, tapi pinggirannya biru nih. Suram sih. Udahlah. Nah. Ya sudahlah. Ya begitulah ya, kurang lebih gacha dari anyway dapat 2 mega, tapi sayangnya ini mega yang ampas semua ya, karena sudah level 10 semua. Oke.
10 kali 3 tidak ada yang gue dapatkan ya. Sayangnya ini gak ada dapat Digi Diamond ya. Digi Diamond itu cuma mulai dari banner super personality ini aja. Jadi 3 kali gue ini sia-sia sih hitungannya ya. Sia-sia, jadi ya sudahlah. Jadi begitu kurang lebih ya. Ini alasan kenapa gue rada males sebenarnya main Digimon Arise, karena agak susah mendapatkan Digimon yang gue inginkan. Sementara kalau nggak dapet ya hilang total gitu. Nah, untungnya semenjak dengan super personality ini kita bisa mendapatkan Digi Diamond ya. Digi Diamond ini nanti bisa ditukerkan dengan Digimon super personality. So bagi kalian yang mungkin udah nyetok ruby dari berapa bulan yang lalu, beribu-ribu ruby ya kan, ya silakan kalian pakai nanti untuk gacha di banner super personality. Kalau yang ini sih gua nggak begitu menyarankan, kecuali kalian memang pengen menjadi yang pertama lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kalaupun memang pengen gacha, incarannya Metal Garurumon, sisanya nggak usah terlalu dipeduliin gitu. Tapi kalau dapat salah satu di antara ketiganya ya tetap bagus juga gitu. Untuk sekarang sih masih OP hitungannya, tapi nanti udah ya biasa aja gitu. So, itu aja dari gue untuk gacha banner Omega Moon X kali ini. Gue nggak tahu sih minggu depan gacha lagi nggak ya. Setelah gue pikir-pikir kayaknya, tapi gue pengen. Tapi kalau gue gacha sampai habis, ruby gue juga jadi malas mainnya gitu. Nah, lihat aja lah nanti. Kalau misalnya gue kepengen gacha, gue gacha. Kalau nggak ya, gue tidak akan gacha ya. Saya sudah tidak terpengaruh lagi dengan hasutan orang-orang ya, karena gue jujur emang semangat gue untuk main game ini tuh sudah jauh ya, tidak seperti dulu lagi yang gue kayaknya passionate banget gitu main game ini. Sekarang sih udah be aja gitu ya, jadi dapat nggak dapat ya sudah. Oke, okay? So segitu aja dari gue, sampai kita ketemu lagi dalam video Digimon Rearise yang berikutnya di channel ini. Bye bye.